Kemudian ada batang basah. Batang basah itu biasanya berair dan juga lunak. Kemudian ada batang rumput. Nah, batang rumput itu biasanya memiliki luar-luar mata dan juga tidak kokoh dan tidak keras sama sekali. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau pohon mangga ini termasuk batang kayu. Batang kayu. Kenapa bisa disebut batang kayu? Karena keras. Keras dan kokoh. Oke. Okay. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang akar, batang, dan terakhir kita akan membahas daun. Ternyata daun juga dikelompokkan menjadi 5 bagian. Nah, kakak juga punya beberapa contoh dari jenis-jenis daun. Nah, yang pertama itu ada daun menyirip. Dimana ciri-cirinya adalah dia memiliki garis-garis seperti sirip ikan dari ujung daun sampai ke ujungnya. Contohnya itu seperti daun jambu, daun mangga. Coba dilihat. Kemudian ada daun menjari. Ciri-cirinya itu seperti ini, membentuk jari tangan di tangan manusia. Contohnya itu, ini daun apa? Garis-garis melengkung dan biasanya dia memiliki garis yang besar dan tebal di tengah-tengah daunnya. Nah, bisa tidak kalian tebak ini daun apa? Daun siri. Daun siri. Ya. Dan ini terakhir, ini daun apa? Kelapa. Daun kelapa. Ini termasuk daun. Nah, ini termasuk daun sejajar. Daun sejajar itu biasanya berbentuk panjang dan memiliki garis-garis yang sejajar. Contohnya seperti ini. Ini termasuk daun apa? Kelapa. Daun kelapa. Oke, pegang. Nah, sampai segitu dulu observasi kita di luar ruangan. Sekarang kita kembali masuk ke dalam kelas yuk. Tentang bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Hari ini